Nek kasasar tinggali iya oi. Aduh. Abja. Eh, udah aja. Nah lagi balik. Balik lagi udah jauh. Ayo. Ayo, Mi. Hey. Eh. Ayo. Ayo. Abja. Ma, hey. Nengok terus. Cakep. Explore terus. Thank you.
Ini nomor ya. Duduk di situ, itunya bawa. Sak 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 sak, ayo. Ayo kita gantian. Maudin. Ini Pak. Jalan-jalan. Ini oh, lihat ya. Bagus ya. Oh, udara seger banget. Ini pengunjung mau pulang tuh, balik kita udah baru ini menuju kastil gitu ya. Nah. Wih keren. Lihat. Lambat. Cepat mesti ya. Terima kasih. Hujan. Jam berapa sih? Itu baru itu nyandar di sana makan. Oh bagus, pas bagus. Tanah benang.
sana. Hain Bridge. Nah, kita lewat jembatan ini guys. Dia punya satu tempat di mana tempat kedua ya, The Castillo di ujung. Kita akan melewati jembatan ini. Nanti dulu. Kita. Nah, ini. Keren ya. Castillo-nya di situ satu ya. Nah, yang kita miss gitu apa masuk ke situ ada satu. Ya, masuk satu. Ini juga satu. Ini ya. Pandangannya eksotis banget. Udah dikirim banyak. Teh nggak ditek? Nggak ditek kalau kesenangan. Teh. Hai, gitu. Good boy. Itu cucu. Ini anak siapa? Itu cucu. Berdua. Nemu tadi di mana? Di jalan tol ya? Di rest area 130 ya? Ini ayo, bantuan. Tuh. Tasya, bantuan Tasya. Tasya. Tadi si Tasya. Kasih nadi ya, kasih ini dibayar. Gua sampai ya. Kalau kasih ini, kasih ini. Gua sampai ya.
bingung nyari tempat buat standby makan. Lagi ngantri nih, ngantri makan belum. Kasihan nenek, pegal. Lihat dulu dah. Hah? Teblak tuh mana? Teblak tuh sedang. Ada juga seblak sih. Seblak doer. Ke area paling ujung juga ada di hostel ini. Bingung nenek ini kecapean kalau jauh pegel. Baiknya duduk di sini, anak mudanya boleh jalan kemana-mana. Nenek di sini makan apa kayak nunggu.
samping samping kiri ya. Kanan juga. Siap, siap, siap. Simpan, kaitkan bajunya. Kaitkan payung nak. Saya mau foto-foto. Mana? Ngambek. Aja, enggak jaga lah. Diam. Diam aja. Keren, 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 keren. Mau pakai masker sih. Hey, mau pakai masker. Cepat, cepat. Cepat dulu, simpan dulu, nanti pakai perlunya aja. Siap, siap, siap. Saya mulai masuk. Alhamdulillah masuk area sini. Hati-hati jalan licin. Hujan tadi. Wow, keren. Kita sudah beli tiket. Tiketnya 6 ya, bukan 6. Itu sudah masuk semua. Kita sekarang berada di area inilah, di dalam ya, di dalam. Oke, keren, 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 keren. The Castillo. Kiri kanan bunga ya. Lembang itu terkenal dengan bunga ya. Bunga-bunga yang indah. Anggrek juga ya. Nah. Dan di area
Licin, hati-hati. Oke. Nah, let's try. Ya, ada jalan terus. Nah, inilah bangunan wahana wisata The Castello Lemba. Halo. Rumah untuk siap, Chan? Siap. Alhamdulillah nyampe juga jam 2:30 The Castello Flat Lembang. I coming Lembang. Me too. Look is that the building The Castello Castello Istana. Istana-istanaan gitu. Nah ini kita dari bawah, ini yang di bawah itu tempat apa ya, wudhu, toilet. Makin lakunya cak, rasa mama, halo ma, hey. Halo, bilang sama ayah, halo, bilang sama ayah pesan, gua mau. Oke, Anda puas? Inilah The Castello yang sempat viral sebelum Lebaran bagi teman dan sahabat yang sudah melewatkan waktunya jauh-jauh hari sebelum puasa, apa sebelum Lebaran ya, di seminggu sebelum Lebaran, jelang Lebaran itu ada teman-teman yang sudah melancong berkunjung ke tempat ini. Ya emang enjoy, sepi, enak itu ya, karena dalam situasi puasa. Tapi alhamdulillah bisa nyampe sini juga sama. Dan bagi pasca Lebaran dan sekarang ini, alhamdulillah saya dan sekeluarga sudah nyampe juga ke titik ini ya, ke Castello. Kita injakan kaki juga akhirnya di tempat ini. Tadi sempat hujan ya. Bentar ya. Sekali lagi alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan Allah Subhanahu wa taala, selamat sampai tujuan. Ya, anak saya nih. Nah, di atas saya samping kiri, tengah mertua saya, keponakan dua, Ica sama Abca yang di depan. Pengunjung semakin banyak. Oke ya. Ini tempat area parkir ya, area parkir. Di sini untuk masuk
parkir masuk keluar atau yang baru tuh buka tutup ya. Jadi nanti volumenya nggak terlalu menumpuk, stabil ya. Jadi apa namanya, cukup lumayan juga menuju lokasi ini. Kita lewat tol Cipali ya, Subang Cipali. Alhamdulillah selamat, setengah tiga masuk area sini ya, walaupun sempat nunggu juga sih. Iya, nunggu antri lah. Kita sempat putar arah ya, putar arah, sempat putar arah. Lumayan padat juga. Kalau kita nggak kebetulan apa namanya pas kosong masuk mobil gitu, kalau masih ditutup, wah kita puter balik ke bawah, lewat nggak bisa masuk. Alhamdulillah kita masuk ya. Saya mau masuk ini area sini ya, area masuk. Atau ini dikenakan tiket berapa masuk ya? Kita lihat aja nanti. Kita semakin dekat, semakin dekat, dekat stelo. Tempatnya ibu-ibu selfie di sini. Di sini dulu, selfie-selfie dulu. Loh, mantep. Kita masuk ya. Tetap berhati-hati dan tidak berlari-lari. Jangan lupa hand sanitizer. Dikarenakan jalan dalam keadaan licin. Diimbau juga untuk seluruh pengunjung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan setelah berfoto dan tetap menggunakan masker di kalangan kita. Hitung udah kira. Tiket masuknya 30.000 ya, weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Tahukah sahabat hari ini saya berada di mana? Ya, ada yang bilang di Bandung, ada yang bilang di Puncak, ada yang bilang di Ciater. Dikit lagi. Nah sahabat, tepatnya saya berada di
area wisata tentunya di dekat Stilo hari Minggu 22 Mei 2022 ya, dimana harusnya nggak jauh berubah ya, nggak jauh berbeda, nggak jauh berbeda sama halnya seperti lebaran gitu ya, penuh wisata ya Minggu. Kita berada di Castillo ya. Bentar. Berada di area 3130. Saja katakanlah, katakan sejujurnya, alam bukti kita bersatu, alam tak mungkin lagi nyaman juga kita sih di sini, tapi capek duduk dia ya, dengerin musik diri ini, musik ini ya. Oke deh, lumayan. Kita mau request apa ya, request apa ya, apa ya kira-kira ya Pak, requestnya lagu-lagu Kus Plus gitu, nggak nyaman kali ya, lagu-lagu lama tempo dulu. Tapi sahabat jangan khawatir, kita request bebas di sini loh. Yang lagu Jawa juga bisa, Cirebonan bisa ya sini, boleh dangdut, boleh pop, pop Indonesia, pop luar
es pop juga bisa. Parah deh. Kita mau nyanyi nih kawan ya. Saya akan sumbangkan lagu terbaik buat pemirsa. Belum tahu ya saya bisa nyanyi gitu dikit-dikit ya. Bahkan lebih bagus dari suaranya dia. Oke. Kita ngalahin yang tiga orang ini lagunya pales semua. Oke. Nanti kita nyanyi lagunya. Kan lebih bagus. Enak kita. Tapi nanti jam 12 malam saat tidur. Lagu-lagu apa ya? Weh, enggak nawarin payah. Lonte. Don't worry, don't cry, itu lagu favorit. Misalnya cuma protes, bang. Sayur bakar protes dulu. Jika ada yang bilang ku tak sedekat, ku mampu cinta kamu. Ya. Salah ini Menara Eiffel. Nah, ada di sini Menara Eiffel. Menara Eiffel Tower listrik coy. Oke, dah jadi. Ampun. Eleku mama aja. Weh, canggih. Pasif, aktif dong. Capek. Ternyata ke lokasi ini perlu dipersiapkan fisik, ya, karena banyak tempat yang harus kita tuju kalau mau. Kalau pengen malas-malas ya duduk aja sini sambil minum atau cemilan-cemilan nanti di sana ya. Lumayan keringet. Tapi kalau buat nyantai sih nggak buru-buru ya, nyaman juga sih di sini. Perhatikan di sana tuh sama keluarga banyak.
jam berak. Padek jalan lah Esma. Jam 3 lebih asal. Engkop, engkop. Mulai loba-loba. Engkop ya. 7.000. Kampung Sadil. Padek jalan Esna. Pisan. Teman-teman duren. Kemenakan gorengan lontong enak. Gorengan lontong cabe. Ini bala-bala, kehu, pisang, ya, lengkok. Eta sang kasa umur poho. Dikirim obat. Naon ya? Janan. Kopi. Guslilan apa? Laper. Kurang main duren. Itu kan tadi. Nu tadi ditukerkeun teu? Ditukerkeun tapi anjing. Ya, ya. Yeah. Dia minta uang mah tuh. Ya, gantian ya kan saeutik tuh. Dan sampai apa sama? Kan haus. Aku Edi itu waktu kabur nah. Ini jalan 1 2 3 4 5 simpang 5. Simpang 5. Kita berada di apa namanya? Posisinya agak atas. Nah, sehingga pemandangannya akan nampak. Ya. Nampak sekali ya. Ini permukaannya agak tinggi gitu. Tinggi. Sini ya, tadi kita naik ke sini nih, simpang 5. Tuh, oh 6. Sorry 6. Ini buat pesan makanan di sana. Siap. Siap. Kakak beradik. Nah sahabat, di kampung Sadin ini dalemannya seperti ini. Nah ini ada buat pijakan jalan-jalan sini, terbuat dari kayu ukuran 1,20 meter kayaknya. No, ke sana.
masuk ya. Oke, kita masuk mulai ke Pasar Dur ya. Pasar Dur ya. Tanah durian kampung Sabin. Oke. Wow, ada pisang ini bagus buat terapi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo deh tukang. Hujan terus. Nah, lokasi ini. Cek lokasi. Nah. Batu rumah jalan dingin. Ya, cek lokasi ya. Komplek Montong ya. Ya, ini sambung lagi ya. Ini baru tempat ini aja dulu ya. No, bagus ya. Oke, nanti kita lanjut. Ciao. Ayolah, lanjut.